Berikut ini adalah pengujian inverter saya pakai 2000 watt 48 volt lengkap dengan LVDT digital sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung aja kita uji di sini. Untuk langkah pertama sebelum saya uji menggunakan beban, saya akan menunjukkan untuk settingan dari LVDT digital ini. Langsung kita nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ini dia sudah menyala. Kemudian saya akan menunjukkan untuk settingan dari LVDT digital ini ya. Di sini untuk S1 sudah saya setting di 48,5 volt. Kemudian untuk S2-nya sudah saya setting di 42,2 volt. Kemudian saya akan uji menggunakan adaptor dengan menurunkan tegangan untuk ke settingan S2 atau batas bawah dari inverter. Ini setelah saya turunkan tegangan, otomatis inverter proteksi off ini ya. Kemudian saya akan naikkan tegangan untuk settingan S1 atau inverter ini pertama kali hidup. Ini setelah saya naikkan tegangan, otomatis inverter kembali hidup nih ya. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Kita akan lanjut untuk pengujian menggunakan beban scan. Terima kasih.